Hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan aneka resep sup manis. Yang pertama adalah bingku sup lesoi atau rebusan apel dan buah pir. Di sini saya menggunakan 3 buah pir dan 3 buah apel. Adapun langkahnya, cuci bersih, kemudian kupas keduanya. Sedemikian, dan selanjutnya belah menjadi 4 bagian dan hilangkan bagian tengahnya. Sedemikian, kemudian potong menjadi bagian-bagian kecil. Sedemikian, dan selanjutnya siapkan gula batu dan rebus. Masukkan semua bahan, juga gula batunya. Rebus dengan api sedang selama 15 menit. Nah, ini setelah hasil 15 menit. Bingku sup lesoi, rebusan ini bagus untuk nutrisi kulit. Selamat mencoba. Selanjutnya, mokwa sup yi tong soi. Sup manis dari pepaya dan bunga sup yi. Pepaya setelah dicuci bersih dan potong sedemikian. Selanjutnya sup yi yang sudah bersih dan sudah dipotong, rebus sampai lunak. Di sini saya rebus 30 menit. Selanjutnya masukkan pepaya, gula batu secukupnya ya, sesuai selera. Kemudian gunakan api sedang, rebus selama 30 menit lagi. Nah, ini hasil akhir dari rebusan mokwa sup yi tong soi. Selamat mencoba. Selanjutnya, lam kwa sai mai dong soi atau sup manis dari labu kuning dan mutiara. Persiapan bahannya, labu kuning, mutiara, santan, dan gula batang. Langkah awal, didihkan air, kemudian rebus mutiara. Rebus dengan api sedang atau kecil ya, sambil diaduk ini biar nggak lengket di bawah. Rebus selama 10 menit sampai hasil sedemikian ya. Selanjutnya matikan api dan diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit kemudian tiriskan, kemudian cuci kembali. Kemudian tiriskan. Selanjutnya kupas labu, cuci bersih, belah dan bersihkan bagian tengahnya. Kemudian potong menjadi bagian-bagian kecil sedemikian, dan selanjutnya rebus air, masukkan beberapa lembar jahe, lalu masukkan labu, hilangkan busanya dahulu ya. Dan selanjutnya masukkan gula.
rebus selama 15 menit. Kemudian, nah ini labu sudah lunak ya. Kemudian masukkan santan, juga masukkan mutiara. Aduk merata biar santan tidak berkerindil ya. Api jangan terlalu besar. Rebus 1-2 menit. Selanjutnya sudah bisa diangkat. Lam kua sai mai tong soi atau sup manis dari labu kuning dan mutiara. Selamat mencoba. Selanjutnya, fancy sai mai tong soi atau sup manis dari ubi dan mutiara. 3 buah ubi, 1 bungkus mutiara, dan 1 kaleng santan. Langkah awal, rebus mutiara dahulu selama 10 menit. Matikan api dan diamkan selama 20 menit. Sementara kupas ubi, cuci bersih dan potong-potong sedemikian. Lalu siapkan pula jahe dan gula merah. Selanjutnya rebus air dan masukkan jahe dahulu, kemudian ubi. Rebus dengan api sedang selama 15 menit. Kemudian kita cek ubi sudah lunak. Masukkan gula. Rebus kembali selama 10 menit. Sementara waktu kita kerjakan yang lain. Sai mai ini ditiriskan, kemudian dicuci dan bilas dengan air bersih. Kemudian tiriskan kembali. Selanjutnya masukkan mutiara. Lalu santan. Adukkan merata, rebus 1-2 menit. Kemudian sudah bisa diangkat. Fancy sai mai tong soi atau sup manis ubi dengan mutiara. Selamat mencoba. Selanjutnya fancy lo tau tong soi atau sup manis ubi dengan kacang hijau. Adapun bahannya 3 buah ubi, 2 gelas kacang hijau, gula merah dan santan. Langkah awal, cuci kacang hijau bersih, kemudian tiriskan. Lalu rebus air, masukkan jahe, kemudian kacang hijau. Rebus gunakan api sedang selama 15 menit. Selanjutnya, matikan api dan diamkan selama 30 menit. Sementara kupas ubi dan potong sedemikian. Selanjutnya kita cek kacang hijau sudah lunak. Kita didihkan kembali dan masukkan ubi. Rebus kembali selama 10 menit. Selanjutnya kita masukkan gula, kemudian santan. Aduk merata, rebus 1-2 menit dan sudah bisa diangkat. Fancy lo tau dong soi atau sup manis ubi dengan kacang hijau. Selamat mencoba.
dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.